korban yang ada di masyarakat sesuai data demografi pemain judo. Judo lain, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain, totalnya 80.000 yang terdetek. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya, kurang lebih 440.000. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%, 520.000. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%, 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34%, itu jumlahnya 1.350.000. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2.37 juta. Dan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara 10 sampai dengan 100.000 rupiah. 10 sampai 100.000 rupiah. Menurut data, untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara 100.000 sampai 40 miliar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.